Ain tak mungkin kahwin dengan awak. Saya rasa nak dengan awak kan? Jangan keluar seteruskan hati. Kita yang ada ni perlu teruskan hidup. Kita takkan bahagia kalau terlampau memaksa. Sebab saya nak dapatkan petunjuk. Dan kita boleh cipta bahagia kita. Petunjuk awak Kak Jiha, bukan saya. Hello rekan prediksi. Jangan lewatkan drama terbaru Malaysia dengan tajuk Nuh dan Nayla, sebuah drama yang diadaptasikan dari novel dengan judul yang sama karya penulis Iyasha yang akan datang di slot Akasia TV 3 guys. Drama yang diterbitkan oleh Suhan Movies diarahkan oleh Idora Abdurrahman serta menampilkan sederet pelakon hebat Malaysia seperti Jazmy Juma dan juga Scha Elinnea sebagai pelakon utamanya guys. Dan kabarnya drama ini akan bersiaran Isnin hingga Jumat, tepatnya pada pukul 7 malam di Akasia TV 3. So, buat korang yang penasaran seperti apa sinopsisnya, berikut ulasannya. Drama Nuh dan Nayla menceritakan tentang Nuh yang merupakan seorang pendosa yang membuatkan seorang Nayla membenci dan memandangnya dengan sangat jijik guys. Namun, takdir menyatukan Nuh dan Nayla dalam sebuah ikatan perkahwinan yang dirahasiakan guys. Meskipun pada akhirnya, mereka memilih jalan berpisah tanpa lafaz talak. Beberapa waktu berlalu, mereka kembali dipertemukan dalam situasi yang berbeda antara pembantu dengan cucu majikan guys. Nah, jika sebelumnya Nuh mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tapi kali ini dia coba untuk berubah guys. Namun, kerasnya hati Nayla bagaikan besi ampuh. Nayla sama sekali tidak mempedulikan niat baik Nuh untuk berbuat baik kepadanya sebagai seorang suami. Malahan, Nayla malah mendukung suaminya untuk menikah dengan perempuan lain yang bernama Fatimah. Waduh. Oke, sebelum kita lanjut ke ulasannya lebih detail, jom kita saksikan siapa sahaja deretan para pelakon dari drama ini. Di urutan pertama ada Jazmy Juma yang melakonkan watak Nuh, Scha Elinnea sebagai Nayla, Ucup sebagai Fakil, Arvisha sebagai Lut, Khalidah Balkis sebagai Mariam, Ezzanie Jasny sebagai Jiha, Zizi Zulkifli sebagai Farina. Tidak hanya itu guys, drama ini juga turut dibintangi oleh sederet pelakon hebat lainnya seperti Hafiz Halim, Putri Khariza, Hilal Azman, Azhar Amir, Zila Bakarin, Lisdawati, dan juga Hanatiha. Woce, lanjut ke ulasannya. Atas permintaan Nayla, akhirnya Nuh pun akur dengan keputusan Nayla untuk menikahi Fatimah. Meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak menyukai gadis cantik itu. Siapa sangka guys, di tengah kesibukan Nuh dan Fatimah mempersiapkan pernikahan mereka, rupanya Nayla mulai tersalah langkah. Tiba-tiba dia berpaling tadah dan mengharapkan pernikahannya dengan Nuh dapat dipertahankan. Waduh. Korang rasa guys, apa sebenarnya niat Nayla? Adakah Nayla menghalang perjodohan Nuh karena cinta atau karena dendam? Dan mungkinkah ikatan perkawinan Nuh dan Nayla dapat diselamatkan? Lalu, siapa Fatimah sebenarnya guys? Korang penasaran? Temukan jawabannya dalam drama Nuh dan Nayla. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di review drama berikutnya.